السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang mulia kepada Tuan Imam Khatib Bila dan kanak-kanakan masjid, serta kepada ahli-ahli kampung muslimin dan muslimat, dan juga yang tak lupa kepada pengurusi majlis, dan juga kepada Ustaz Lee kita, Ustaz Ramli. Sebenarnya kita dan saya ni sebagai orang tempatan lah. Naui cukup lekat alat gitu lah. Tapi orang kita nak dengar sungguh insyaAllah daripada Ustaz Lee lah. Jadi sebelum daripada kita nak dengar maklumat selanjutnya tentang benda yang berlaku di Gaza, di Palestin lah, sebagaimana saya sebut dulu, kata hari ini ni, kita kena gerak ke sedarah. Kata benda yang berlaku sana ni bukan hanya Yahudi dengan orang Hamas saja. Hari ni Israel dia usaha nak sepik gulawan dia. Dia sepik gulawan dia sedak tinah lah. Dia sedak sinah supaya dengan Firaun hari itu. Firaun buat kepada Bani Israel ni atas dasar ni dah. Dia sepik-sepik gulawan dia sedak gocoh lah dah. Yastad'ifu ta'ifah. Dia pelemahkan satu golongan, mudah nak tindah. Hari ini ni, seseolahnya masalah benda yang berlaku di Palestin ni hanya orang Yahudi dengan Hamas. Kita tak ada kena gapo dengan kita. Sebenarnya bukan. Hari ini ni perperangan di antara Yahudi dengan orang seluruh dunia, orang Islam seluruh dunia. Kerana apa? Kerana bombing ini ada satu masjid nama Masjidil Aqsa. Yang mana Nabi kata, ituhu gilah fasalluhu gismayin. Nabi khitab, Nabi royak kepada orang Islam semua, suruh pakat gi. Lepas tu kalau masjid duduk bawah Israel, tak ada jalan nak pergi. Hari ni dia pilih. Siapa boleh pergi, siapa tak boleh pergi. Tak sah kata orang luar lah. Orang Palestin sendiri duduk kalau kawasan tu, orang yang umur 70 lah katah yang boleh semayanya. Lepas kalau kita ni tak ada jalan. Jadi tempat ni subhanallah. Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ni, tempat yang mulia, tempat para-para nabi dulu duduk sini belaka, dan tempat yang jadi pertempuran permusuhan semenjak daripada dulu lagi dah. Subhanallah. Jadi hari ni halama sekatu kali kita kena tanglak, kata hari ni perperangan Yahudi dengan orang Islam. Pasal apa negeri Arab tak ada berasa nak sokong gapo? Kerana dia kata Hamas. Benda yang paling takut sekali di dalam berita, dia kata dia takut sekali Hamas tadi melebatkan orang negeri Arab dan orang Islam semua mari duk sokong dia. Dia takut situ. Dan dia hak asal lagu tu sungguh lah. Hak asalnya orang Islam dengan orang Yahudi. Tapi dia sepik. Mula-mula dia dengan negeri Arab. Lepas tu dia buat suntik sanjar dengan Mesir, dengan Gapo tadi, dengan Ordon. Sepik setengah-setengah negeri Arab, khususnya negeri Arab kawasan dia tu, dia ikat kaki habis dah. Dia bubuh rata lah maknanya. Lepas pada tu dia sepik pula di antara dia dengan Palestin dia. Pada sepik lagi di antara dia dengan Munazamah Tahrir Palestin, dengan orang panggil beberapa pasukan, beberapa kumpulan orang nak membebaskan Palestin. Pada sepik lagi di antara dia dengan Hamas. Nampak? Hari ini alhamdulillah, hari ini terbuka semua alhamdulillah. Dan subhanallah, saya dengar berita kemarin, hari ini dia usaha peracur rumah sakit.
dia nak pergi cari tempat hak Hamas, lubang hak Hamas hak duduk bawah tanah, dia cari tak jumpa. Dia pergi tes tempat yang paling lemah sekali. Supa dengan Fir'aun buat hari itu, dia gomo tempat yang paling lemah. Nah, Fir'aun hari itu dia sembelih budak. Hari ini pun Yahudi, dia sembelih budak. Supa Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Orang apa, Fir'aun hari itu pergi duduk kerana orang perempuan. Hari ini juga Yahudi duduk kerana orang perempuan. Bila ini nanti kita dengar Ustaz Lis lagi, banyak mana dia update pada hari ini. Tapi nah, wayamkuruna wayamkurullah. Demo ni cari jalan untuk nak kerana orang Islam. Nah, tapi subhanallah, hari ni orang Islam rumah sakit ni, nah, tak ada tempat. Rumah sakit di dalam Gaza ni tak ada katil, tak ada tempat nak ubat. Rumah sakit pun kena Yahudi kerana ubat-ubat pun habis, api-api pun habis. Jadi dalam masa sama, berita tu baik kata orang Israel sendiri masuk rumah sakit orang gila ni tak pandai katil. Ha, kejap tu. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab orang dia tu terkejut benda berlaku tadi, jadi gila, jadi mereng, jadi tak kaku, terpaksa kena mari duk kubat, tak cukup katil, orang gila. Subhanallah. Ha, ini kejap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pentingnya saya nak sebut hari ni Yahudi ni kita kena ingat, dia tergamuk, giduk putus rumah sakit, giduk bunuh budak, dia tak heran siapa. Tu perangai dia lagu tu. Asal dia lagu tu. Kerana belum pada ni pun, tak ada di dalam sejarah Allah Ta'ala atas Nabi, siapa 30 orang dalam masa sama. Mereka Bani Israel. Degil dia. Nah, kalau kita klaim, pada masa Nabi Musa tu, Nabi Harun pula tak ada Nabi Musa. Dan ada satu ketika Bani Israel ni Allah Ta'ala atas 30 orang, dan dia bakar habis Nabi. 30 orang dia bunuh habis sekaligus. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan sesebut dah orang lain lagi, dia bakar di Bani Israel, di Yahudi pada masa tu. Itu dengan Nabi tu dia boleh buat. Dengan Allah Ta'ala pun dia kata lagu mana, Yadullahi maghlulah. So lagi, Inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Ketika Allah Taala kata, "Man dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana?" Siapakah nak hutang kepada Allah? Allah Taala nak bayar di hari akhirat. Kita ni apabila kita derma, sesungguhnya Allah Taala ambil hutang. Allah Taala sini ialah majaz. Orang ni apabila hutang maksudnya Allah Taala bayar. "Wa yuqridu Allaha qardan hasana, man dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana?" Kata Allah Taala nak balas sebanyak-banyak, sebaik-baik. Dia kata, kalulah Allah Ta'ala minta nak berhutang ni, maknanya inna allaha faqirun, Allah Ta'ala susah, Allah Ta'ala pakir, Allah Ta'ala yakcun, wa nahnu aghniya, fok kita kaya. Ha, klik, pergi kot tu pula dah. Orang Yahudi dengar tu, hey, dia main boleh. Pasal lagi berlaku kekeringan di dalam kapur, buah kayu tak tubik, makan ni tak ada, lemu kubah mampu, hujan tak turun. Eh, dia kata Tuhan ni kupik sungguh. Ha, tekok tu pula dah. Padahal hujan tak turun dengan sebab dia. Dia kata lagu mana? Yadullahi maghlulah. Eh, tangan Tuhan ni sepit. Nah, nak waktu hujan pada fuk kita tak boleh. Dia tak tahu kata kering kotel tu dengan sebab fuk dia. Ini pun yang orang Yahudi di dalam Quran. Dan juga, so lagi, dia minta dengan Nabi Musa, arinallaha jahrah. Hei Nabi Musa, boleh kau kami nak pergi nampak Tuhan? Nah, tak sedap pesis sembah tak nampak ni. Ha, telah kau tu. Nah, so lagi, minta dengan Nabi Musa, we jadi Tuhan suka dengan demo sembah. Anak lembu sembah, berala kita nak pesis tu. Tak se pesis Tuhan tak nampak kelih ni. Kalau ada rupa ni sedap ibadat sikit. Dia berani minta dengan Nabi Musa depan. Itu perangai dia lagu tu, muslimin yang dirahmatul Allah. Jadi, demon ini muslimin yang dirahmatul Allah, Allah Ta'ala catat. Khususnya Allah Ta'ala sebut kata, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Kamu akan dapati. Nah, masa depan ni, kamu akan dapati orang yang paling jahat. Nah, la tajidanna ashaddan nasi adawah, jadi musuh terhadap orang Islam. Tuhan kata al-yahud, orang Yahudi.
Subhanallah. Hari ini ni ayat Quran, seseolah Allah Ta'ala turun pada masa kita. Kita dapati sungguh kata, orang yang jadi musuh yang paling jahat kepada orang Islam, orang Yahudi. Hari ini gapo dia tak buat masjid, balah masjid, rumah sakit, sekolah, tempat buat roti, rumah orang. Tak ada tempat yang dia tak buat yang jadi musuh habis pada. Lemu kambing, kubah dia tak belakang. Jadi Allah Ta'ala sebut kata demon ni dulu, sehingga hari ni ni menyebabkan kita yakin kata, eh Quran ni royak benda betul sungguh pada waktu itu. Demon ni sungguh. Padahal masa Nabi Allah Ta'ala waktu Quran ni 1000 tahun lebih dah. Negeri Israel yang baru ada hari ni 70 tahun lebih, kat 80 tahun yang baru. Jadi demon ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Satu ayat lagi tu yang kata insyaAllah saya nak beri pada Ustaz Ali. Wa qadayna ila bani Israel. Dan Allah Ta'ala telah kamnut, Allah Ta'ala telah catat, nah, kepada bani Israel, fil kitab, di dalam kitab Taurat. Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat buat dia ni, Tuhan kata, la tufsidunna fil ardi marrataini. Demon ni ni akan buat kemusnahan di atas muka bumi hop sabsa dua kali. Nah, marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira, dan berlaku kejahatan. Nah, dan apa benar kezalimi di atas muka bumi sangat besar, Tuhan kata. Nah, dua kali bila? Kali yang pertama ketika mereka ada negara yang telah diasaskan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni kita tahu kata dia nabi lagi raja. Dua orang ini. Nah, lepas pada tu, lepas pada nabi dua orang ini mati alaihi masallatu wassalam, maka bani Israel, orang Yahudi lah. Orang Yahudi ni pelik. Dia tak sebar agama dia ni, orang Yahudi. Orang Yahudi ni agama dia untuk orang Yahudi. Dia tak ui pada orang. Pasal tu dia rakyat dia tak aman. Dan Israel tu bilangnya tak banyak ni. Di atas dunia ni nak banding orang Islam ramah. Kerana agama dia ni khuh untuk orang Yahudi. Dia tak suka dengan Kristian. Kristian dia sebar, dia ambil, dia ajak orang Yahudi tu. Lepas tu dia anggap kata orang selain daripada orang Yahudi ni adalah binatang, boleh apa-apa saja kita buat. Pasal tu baru-baru berlaku baru ni dia kata lagu mana? Orang Palestin, maksud dia orang Islam lah, mereka itu adalah binatang berbentuk manusia, kami nak buat apa-apa saja nak buat. Jelah lah. Jelah perkataan ni besar eh. Kalau orang Islam kecek pasal ni, dunia tu berita tak senyap. Tapi oleh kerana orang Yahudi betul dengan etikok dia tadi. Jadi orang Yahudi ni tu yang kata pada masa tu ketika Nabi Sulaiman, Nabi Daud buat negara, lepas tu demon ni lah mari beretoh. Buat siapa tangi dia tadi, mula bunuh, mula buat jahat, mula musnah, mula bunuh Nabi dan sebagainya, sehingga runtuh negeri dia. So pas sekali lagi tu yang kata, sekali lagi nah, hak nak berlaku pula bila? Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan kali yang kedua pula berlakunya asas negeri Israel di tanah Arab. Hakla ni lah. Dan bani Israel Yahudi ni tak ada negeri yang ketiga, dua ni lah. Maknanya negeri hak dia asas pada hari ni ni kali yang terakhir dan akan habis dah dia. Dah. Jadi tu yang kata fa idza jaa wa'dul akhirah liyasuu wujuhakum. Demon ni. Nah, memusnahkan, menghilangkan air muka kita, menghilangkan kehormatan orang Islam. Hari ini ni orang Islam seseolah tak ada makmum, tak ada orang. Boleh orang Yahudi nak putus masjid, tak sempat masuk makan ni, orang sakit pun tak boleh guna oksigen. Tapi tu yang kata guna wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah, dan mereka akan meretas masjid sebagai mereka meretas belum pada ni. Lah ni masjid duduk bawah dia ni, Masjidil Aqsa. Jadi ini benda-benda yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan tentang orang Yahudi insyaAllah Ta'ala. Dan kita akan sambung dalam ruang yang kedua. Dan kita beri kepada Ustaz Ali dulu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. Pada malam yang mulia ini, seperti mana kita dengar Dr. Ibrahim kita, yang mana sebagai mukaddimahnya ia boleh beri gambaran kepada kita tentang perangai dan sifat orang Yahudi, dan perangai dan sifat orang Yahudi yang mana mereka saat ini tidak kira. Orang panggil kata dalam akliyah dia, dalam fikiran dia saat ini tidak kira siapa, kerana dia sifatkan dia sifat orang lain daripada Yahudi saat ini. Dan hayawanat basyariah lah. Itu seperti doktor kita wayak saat ini, dan benatang manusia. Jadi dengan sebab ia bui lagu tu saat ini, mana kata setiap yang benar duk berlaku di Gaza sekarang ni, apa duk depan dia, ia bakal peracau habis. Dia peracau habis. Dan lebih lengit lah ni, dah nak masuk 13 ribu dah. Dah orang mati syahid. Dah budak saja 4 ribu lebih lah. Dah budak. Kita pahal pekat budak ni. Dah. Tu. Dalam hakat ada air, dia panggil kata, yang terakhir ni, dah berita-berita yang terakhir ni, dia kata, dalam hakat ada air, hubak pun tak ada. Api, faifa pun tak ada. Dan rumah sakit ni orang panggil kata kosong, bukan kosong bomo, bukan kosong orang, eh, kosong hubat. Ya, tak ada hubat. Dan juga tak ada elektrik. Maka tak ada elektrik, bilik-bilik ICU tak ada. Bilik ICU tak ada, maka buka luah. Tolak orang duduk kat luar, terutamanya dua hari kemarin tahang Israel serang mustashfa Asyifa. Hanya paling sedih sekali nak ayat kata jahatnya kuat dia. Dia serang mustashfa mustashfa musakit Syifa sakningnya, dan musakit nama dia Asyifa. Serang sakningnya di atas dasar dia kata dalam itu tak ada gapo omong. Gu lube ataupun gua. Dan kuat mujahidin Hamas duk nusuk dalam itu. Mana kata duduk di bawah orang panggil kata tiding, kalau duduk di bawah rumah sakit tu ada kuat Hamas, maka pasti dia kena masuk lagu mana pun. Maka diizinkan oleh Amerika pun izin suruh serai rumah sakit. Moga dia dalam perai ni, undang-undang dunia ni tak boleh serai rumah sakit, maka dia serai juga. Dia serai rumah sakit ni, mula-mula tu duduk berdiri lah. Berdiri dengan Hamas di luar pagar rumah sakit ni. Tahu Israel masuk. Dalam keadaan itu tu, dia ugut. Kata nak berdiri rumah sakit. Situlah Hamas tu tinggal kawasan. Dia pun boleh masuk dengan kereta gembar dia. Dan masuk dengan tahan dia. Dalam keadaan dia masuk tu, dia curi mayat duduk dalam rumah sakit ni 130 orang. 130 mayat. Lepas tu mayat, tu mayat orang biasa, muka bukan kuat mujahidin, bukan kuat Hamas mati. Dia curi saat ni dia. Kerana Israel ni nak tahu kata apa? Israel ni dia ada rumah sakit yang nombor satu dalam dunia, dan rumah sakit perak kulit. Kulit ni dah. Kulit manusia ni. Perak kulit. Jadi ia perak kulit ni untuk tapung orang hok punah kulit. Maka daripada banyak-banyak sakninya ialah kulit ahli orang Islam hok mati dalam gok Israel, ataupun mati dengan dia bunuh, maka dia ambil ubah dari rumah sakit, dia tak uih mayat kulit. Dia tak uih mayat kulit saat itu, ya uih habis kulit-kulit dia ambil. Dan dia tu boh kulit dalam tujing, nanti wak tapung orang dia hok sakit punuh kulit dalam perai dalam gapo. Tu. Maka Hamas saat ini nak marah kepada hak tu, mengikut berita mari kata Hamas ku nak bunuh. Wak tahu apa perai dia. Dia tahu apa perai, kalau tak hantar gapo ni jenazah 130 orang hok yang ambil dia curi di rumah sakit Asyifa.
Maka di rumah sakit Asyifa sana ni ada budak yang mana khuddaj, orang panggil kata budak beranak tak cukup bulan. Dia beranak tak cukup bulan, masalah dia beranak bulan 24 27 kan. Ya apa ni, bukan bulan apa ni, tak cukup minggu. Nah, minggu dia saat ni. Nah, kalau minggu 24 27 ni dia tak cukup bulan. Maka dalam hak keadaan itu tu, dia kena duduk dalam ICU lah sebagai nak gagah tubuh dia saat ni ni. Eh, maka tinggal anak sajalah ni, buat oksigen mapuh ke apa ni pakat tok dek luar. Belah-belah dah kot tu mati 2 3 orang, belah-belah kot lain pula mati 2 3 orang. Nah, patu hak orang duduk dalam oksigen, dalam oksigen dah nak royak. Pakai urat oksigen maka mati. Ha ni hak teruk, hak yang serai di rumah sakit Asyifa. Maka dia buat hari laktang bahang saja. Tak tahu ada kuat hamah duduk dalam ni. Nah, tu maka jadi dunia saat ni ni orang pakat belarok suti dunia negeri Araksa lah, tak ada belarok ni dah. Nah, dalam Europe, dalam Amerika belarok kata laktang hak Amerika royak kata rumah sakit Asyifa saat ni ada orang hamah saat ni ni laktang bahang saja dan tidak kuat. Maka di sini orang panggil kata Israel, orang panggil kata tubik dengan terpaksa daripada rumah sakit dengan tidak ada dalil dan tidak ada kesel kala habuk tentang Hamas. Di sini. Jadi nak ayat kata kuat dia sekarang learning ni duk dalam keadaan orang panggil kata marah. Israel tu nak marah, tak tahu nak marah sekali dengan habis gamuk orang panggil. Nak cari tak temu. Right. Lepas tu, dia duk pukul gambar, kata temung saat ni, dia semuanya gambar bahang saja. Gambar bahang, lorong ke apa? Lorong elektrik. Di bawah pun sakit. Dia ada lorong, Pak Api Faifa ke Pak Ibu Api di bawah tu kan. Dia pukul yang tadi, gua dia mau ni duduk sini ni. Nah, tu maka semuanya bahang saja kok, dia tak ada jumpa. Dari hakak ada itu. Nah, ayat kata Israel saat ni ni, duduk dalam keadaan yang mana dia tu rasa kalah. Kerana hari-hari sampai 20 teh kereta gebar dia pecah hancur. Tapi kita tak dengar. Jadi Abu Ubaidah tu baik kecek kereta masa 4 hari dia boleh bom kereta gebar 92 teh. Dan masa 4 hari sampai hari ni 92 teh dia boleh bom, dan dari hak keadaan dia bom saat ni ni ada kereta tahan. Ya ada kereta tahan. Lepas tu kereta tahan saat ni dia berakut tahan dia lah. Mana kata orang mati sekarang learning tahan Israel mati tu, kalau mengikut riwayat hak Israel ni dah duduk ada 90 orang. Hak tu tu banyak lah tu. Hak ya tetap benarnya dia kata 42 orang. Nah, banyak tu yang kata orang yang mati. Lehamah kata, dok, kuat yang mati ramah benar. Kalau lek sakit tu tak kena royak. Nah, kuat dia saat ni dia. Karena kena bom kereta kebaya tu, dalam kereta kebaya tu, habis-habis kurang 4 orang. Dah cuba kira kata, lon ni tu, 200 butir kereta kebaya dah hancur. Dah 200 lebih dah lon ni. Kereta kebaya dia hancur saat ni tu. Kalau lah ada 4 orang, lepas tu dengan kereta tahan lagi, kereta kerok lagi, hak kena. Dia dah ada kereta kerok 8 orang. Maknanya kata banyak benar dah dia, buat dia mati dah dan sakit. Nah, tu. Lepas tu learningnya, dia sama-sama orang Israel. Duduk dalam Israel sendiri learning tu, dia duduk baloh buat dia. Kalau ni tu yang capok dalam hati mereka. Apa yang kata, yukhribu nabu yutahum bi'aidihim. Lepas tu Allah SWT, Allah SWT, apa ni, capok dalam hati mereka saat ni, ar-ru'b. Dia takut. Jadi dengan sebab dia takut doa saat ni ni, siapa kau kuat dia tu jadi baloh. Jadi tekan kuat dia sama sendiri. Tu. Lepas tu, dia jadi tekan besarnya dengan sebab ada tahu apa. Kerana tahan Israel ni berdek tak berdek ikut dia, maka dia kena tahu apa. Dalam tahu apa ni ni, dalam bilang ni, Hamas perakatnya, dia kena 10 orang dah mati tahu apa. Hak 300 orang, hak 200 orang lebih. 250 orang. Dan 60 orang yang kata mati dengan sebab perang. Yang kata hari ni tu ada mati seorang dengan sebab takut doa. Dan kejut bom Israel,
dekat dengan dia saat ini, kejuk atau mati. Tak ada kenal ni. Kejuk saja atau mati. Abu Ubaidah royak kepada tahang Israel, kalau buat lagu ni mati banyak lagi. Muka orang ni panggil nakuk ya tu. Tak ada kena berdiri tu mati dah ya tu. Tu. Hak ni ni, royak kata, kuat dia lah ni ada hakuk. Hakuk ke apa? Hakuk orang sakit dia tu dengan helikopter. Dah ada duk hakuk duk gapo ni tu learning tu orang pakak gapo ni pukul gambar. Siapa ke kuat yang masuk mu sakit ada orang Israel sendiri pukul gambar buh dalam klik buh dalam gapo lah ni ya pecah rahsia. Ya kerana sama-sama kuat dia pun duk ban lah learning. Jadi sama-sama orang keluarga dan orang Israel orang panggil kata Israel ke apa firqah Haridim dah. Saya ingat lagu tu lah. Israel apa ni? Yahudi ni Yahudi asli. Ya Yahudi asli saat ni ya tak sokong negeri Israel. Nah, ya tak sokong negeri Israel saat ni ni mana kata? Ya kata Israel Yahudi ni nah, ya tak ada negeri. Nah, ya kata Yahudi ya tak ada negeri. Nah, kuat dia pergi. Yahudi tak ada negeri. Hak wak negeri lah ni yang terbukit orang Yahudi yang kata. Orang Zionis. Dia orang panggil kata orang Suhyuniyah. Nah, yang kata. Sebab itulah lah. Yang kata lah ni kuat dia betul berpecah belah. Siapakah orang Yahudi duduk dalam Amerika, dalam Angkrik. Nah, dalam Fransik mana ni. Pakat berlarak sekali dengan orang-orang yang sokong Palestin. Ya, lawai Israel. Tu. Sini no ayat kata daleha ke ada Israel tu kalah daleha media. Berita ni yang kalah teruk lah ni tu teruk benar. YouTube kecek lagu mana pun ada orang rap. Sehingga YouTube kecek ada sepah mana sepah Angkrik ke sepah Amerika ke dalam sepah mana-mana pun ada orang dalam sepah tu sekat pak. Nah. Kuat kita. Ha ni dalam sepah Angkrik. Kemarin Presiden Angkrik yang kecek dia tentang hal sokong dia tu kepada Israel. Nah, sokong dia kepada Israel. Maka ada seorang sewa dia lah bangun kecek. Nah, wakil rakyat bangun kecek seorang. Dia kata learning mengikut raingan daripada UN bahawasanya dan penduduk Gaza dah mati 12,000 orang. Dan budak saat ini 4,000 orang. Perempuan 7,000 orang. Nah, dia kata dalam hal keadaan itu saat ini kita ni. Nah, dengan ada undang-undang dunia kata tak boleh bunuh budak, tak boleh guna bom gitu, tak boleh gitu, tak boleh gitu. Dia sebut sosok. Kemudian dia kata kerajaan kita ni nanti cukup bilangi orang mati berapa nak royak kepada Israel berhenti perang. Nah, cuba royak minta kepada Nayuk dan Presiden royak kata siapa bilangi berapa nak berhenti perang kita nak bilang sore-sore. Siapa cukup bilang tu nak tengok nak berhenti ke tak. Kel pendapat Presiden lagu mana? Dia buat soalan kepada Nayuk dia. Kerana dia tak sokong serangan Israel terhadap Gaza saat ini kerana menyalahi undang-undang dunia. Nah, yang keduanya tiga hutan negara di Amerika Latin hamak Israel, katuk Israel. Nah, kerana dia kata apa? Kerana kami berimej dengan undang-undang dunia, maka Israel itu Israel tidak berimej dengan undang-undang dunia, maka kami tak boleh nak terima Israel, maka mintalah dia keluar daripada negeri kami. Tu negeri kafir. Nah, tu. Waktu saya nak ayat negeri Islam pula. Nah, negeri Islam. Negeri Islam lah ni ni hang yang paling sedih sekali. Lah paling sedih sekali. Negeri Islam lah ni nak menggesikak terhadap ahli kita duduk di Gaza mengucap la ilaha illallah, tak boleh nak ambil sikap lagi. Setengahnya kata tak boleh sokong sama sekali buat Gaza. Nah, tak boleh sokong, tak boleh padu, tak boleh kutip duit, tak boleh bericak gapo. Jangan sama sekali kerana mereka ni ahli bid'ah. Nah, kerana mereka ni ahli bid'ah, ahli tauhid yang salah. Kita tak boleh beri. Tengok ya beri.
Nah. Siapa ke dia kata gapo? Dia kata, "Hei Abu Ubaidah, jahid bis sunan. Hendaklah mung jihad dengan sunnah Nabi dulu." Jadi nak uyah-uyah hidup sunnah Nabi dulu baru jihad dengan pedang. Nah, dia kata nak jihad dengan pedang tak ada payah, orang pandai belaka, tapi nak jihad dengan sunnah tak pandai. Oh, jadi ni nak royak kata teruknya kuat dia. Nah, ni orang panggil kata ulama KJR eh. Ulama usultan, ulama KJR. Ya orang Mesir dak Syekh Hisham Al-Bili. Eh, waktu banyak lagi lah daripada kata-kata ulama saat ni dah. Nah, tu jadi dia kata siapa setara tu saat ni ni, seolah-olah kata ku ahli razah saat ni ni tak kena tak ada tauhid. Tak kena sunnah Nabi, tak kena syariah Islam, tak kena sekarang habuk. Saya nak beritahu kepada kuat kita. Nah, orang razah ni setara mana? Didikan Islam dia tu setara mana? Nah, kuat razah saat ni. Jadi kuat razah ni, Allah SWT wi kepada mereka. Nah, orang panggil kita dengan sebab dia duduk dalam blok kepung saat ni tu. Nah, orang panggil kata, wi kepada mereka kecerdikan dan hal masalah nak jaga Palestin. Dalam hal keadaan Israel ni guna habis kalau untuk nak khianat akhlak ahli Gaza. Dia hatta dengan ya septik. Nah, dengan apa ni, dengan ganjo, dengan debu, dengan arak, dengan tino. Dah ya hatta masuk dalam tu dengan disco, dengan apa ya hatta masuk dalam Gaza. Nah, dengan modal yang cukup lekat kuat dia, dengan beno tepat cukup siap, dengan sinama apa ni, wik woye apa semua saat ni tu. Dan wik kemewahan kepada mereka dalam hal masalah nak guna internet, nak guna apa untuk fahsyat dan mungkar. Israel yang guna rupa lagu tu supaya nak kena ahli Gaza. Ha, tu. Jadi ahli Gaza saat ni tu, ia serupa dengan kita je lah. Ia ada, ada orang dakwah, ada orang salah, ada orang asyairah, ada orang... Eh, hak yang kuat, empat kuat dia ni, hak tak ada ni, orang panggil kata, tempat ibadat syiah ya. Lah, tu. Hak ngucap la ilaha illallah ni, hak kuat ahli sunnah ni, alhamdulillah ada cukup lekat. Nah, jadi ada hak keadaan itulah, hak mereka... lain daripada ulama hak luar negara Palestin duk hukum kepada ahli Gaza saat ni nya sekian 2 3 4 saat ni nya dengan sebab mereka tak tahu isi dalam. Tu isi dalam dia tak tahu dalam Gaza. Ada juga dakwah pendakwah orang bentuk supaya dengan mereka duk di luar, terutamanya kuat dakwah orang panggil kata dakwah kuat salafi, salafiyin al-madakhilah. Nah, kita kena pergi sini ni lah. Masa saya nak sebut kuat salah, kuat salah, nak tuduh kuat lemah pula dah. Tak. Dia salah sini lah ni, dia salah dia bagi dua masalah. Nah, salah lah ni dia bagi dua. Salaf sebagai biasa dan ada salaf sebagai KJR. Salaf hak KJR ni, orang panggil kata yang dibentukkan oleh kuat salafi Saudi. Salafi Saudi dalam negeri Saudi sendiri yang buat satu kuat salafi, yang kata kuat dia salafi wajib taat kepada waliul amri. Walau waliul amri itu minum arak depan matamu, walau waliul amri mu zina depan matamu, walau waliul amri mu buat dosa lagu mana pun wajib mu kena taatmu, tak ada kata gapo dia. Kau tu lu salafi hok dok pergi Saudi learning. Dah saya nak tahu sini. Kita kena wicrak sini. Salafi hok dok pergi Saudi learning ni orang panggil salafi madkhali, yang mana dia tu wajib taat kepada waliul amri. Sebab itulah ia tak sokong serengi Hamas kepada Israel saat ini. Israel mik waliul amri mana? Israel mik wali itu. Palestin itu mik waliul amri mana? Mik waliul amri mana? Ia tak ada waliul amri dulu lah. Lah, dia tak ada kerja air. Tu. Jadi di sinilah rakyat tu, kerja air Saudi dan kerja air mana-mana pun dalam negeri negeri Arab lah ni, duduk di bawah ulama ni. Dia duduk pegang ulama ni. Dan ulama ni. Jadi ulama yang pegang kata jihad wajib di Palestin duduk legup lah kau. Di Saudi pun duduk legup. Di Mesir pun duduk legup. Duduk legup lah kau lah ni. Nah, hak ni boleh adik kuat kita tak tahu.
Tapi ni saya royak wicerak di sini kata kalau kuat salafi tu ada dua buah kuat salafi ulama kerja yang paling teruk sekarang learning ni. Nah, siapa kat orang gi kat Mekah kat mana saat ni ni kalaulah giduk doa dengan cara derah kepada Palestin, kepada Gaza, kena igak. Nah. Aduh, kalaulah berlaku di Mesir kemarin masjid tu baca kunut. Kuat salafi kerja saat ni ni tubik semayah subuh. Baca kunut untuk Gaza. Bukan semayah subuh, semayah waktu. Patutnya baca kunut nazilah. Tubik semayah. Nah. Jadi orang tanya tahu apa mau lari? Dia kata kunut tak syarat kepada ahli Gaza. Sini orang panggil tahap paling bahaya sekali. InsyaAllah pada tahun yang kedua saya nak ayat tahu apakah nak ayat pendapat ulama tentang hukum Islam dari jihad Gaza yang terakhir ini dan pendapat ulama semuanya insyaAllah ta'ala. Zalu ta'ifatun min ummatih senantiasa ada. Pasal makna gitulah. Mana ada seumur. Satu ta'ifah, satu kempulan. Dalam hadis yang salah pula, isabah. Satu grup. Jadi Nabi kata, akan ada satu kempulan. Bukan negeri dah. Hak lawan Israel ni kita tahu tak? Negeri Israel ni, alat yang paling canggih. Alat yang paling hebat, senjata yang paling maju duduk di Israel. Negeri Arab beli pada dia lagi. Nah, jadi hebat tak hebat Israel ni, kereta rebah dia. Kereta rebah yang paling kukuh, yang paling canggih, yang paling hebat dari segi teknologi. Kereta rebah dia ni, dia nampak duduk dalam kereta rebah sama huksi umsa dia boleh kelih. Nah, lepas tu dia boleh buat kalulah ada orang gerak tepi mana ni dia boleh berdiri dengan otomatik. Lepas tu peluru hak benda tu dia cap kata kalau benda tu besar cuma ni benda dengan peluru ni, kalau dengan benda besar di sini ni benda cuma ni. Jadi orang itu kadang-kadang tak ada kena kontrol. Allah kontrol berlaku. Paling canggih sekali jatuhnya. Tapi subhanallah. Nah. Belawin dengan demo ni dia panggil masafatul sif. Masafatul sif. Sif. Maknanya jarak. Belawin di antara orang Hamas ataupun jihad ni duduk di Palestin dengan tentera Israel. Jarak kosong. Maknanya tak ada kata 2 mek, 3 mek, 100 mek dok. Kita klik dalam YouTube kan. Ambil bom, jalan kaki, ambil bom, ngagil tok atas kereta rebah. Kata orang yang hebat di segi cara ke askar, ke askar lah cara di segi kehebatan askar ni, dia kata demoni ni tak ada mana-mana sataban hok buat mengeluarkan tentera di atas dunia ni nak sehebat lebih pada demo. Nak namakanlah komando kau gapo kau tak ada. Jadi hari ni boleh kelih subuh. Nah, belawan di antara orang hok lawan tu terada dia pakai seluar. Nah, pakai seluar tamada, baju tamada, bukan kata pakai sekrok gapo dok. Nah, cuk nak tidurlah kata orang muda. Cuk nak tidur, cuk nak main bola. Berlawan dengan Israel. Siapa demon ni? Di antara hebat di segi teknologi ni, kita kata nak maju di segi teknologi setara mana pun, dia tak boleh hebat setara imej yang ada dalam dada. Ada imej dalam dada ni, Israel ni nak hebat setara mana pun, dia hati dia penakut. Nah, la yuqatilunakum apa? Illa fi qura muhassanah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah. Mereka dia dalam benteng tempat-tempat kukuh. Pasal tu dia mari dengan ghazat, dan di ghazat tu dia guna kereta bah paling mahal sekali. Tapi pecah sempat juga 200 lebih dia pecah hari ni. Nah, kereta bah dia
$3 juta semua-semua. Puak kita dah sampai mikir nak beli lah. Dah $3 juta. Nah, gikunan dengan 35 5 kok tubik banyak mana? Ketong baria. Tapi pecah juga. Main dengan mulai pecah. Dan yang paling hebat kemarin dulu, ada tentera pihak Islam kita ni, dia kata dia ada peluru di dalam boxing dia tu 50 ya. Lepas pada 50 dia kata dia bedih tu boleh bedih hingga sampai 150, tak tahu lagi di mana. Ah, ni panggil mula lah pertolongan daripada Allah Ta'ala mula, mula tu. Pasal tu kita yakin kata hari ni ni insyaAllah Israel Allah, Yahudi Allah. Kerana Nabi cerita, nah, Nabi cerita, dan tak mungkin Allah Ta'ala tak tolong demon ni. Sebagaimana Ustaz sebut macam ni lah, orang Hamas ni orang hafal Quran eh, orang hafal Quran. Tak sapa martabak komando kau gapo mereka kena hafal Quran dulu. Dan saya pernah duduk di Mesir dulu, hebat orang dia dalam masa kai 2 bulan tak ada orang ingat Quran 30 juz 2 bulan. Oh, ni kehebatan orang dia. Nah, kita nak ambil orang Europe ni, dia kata demon ni ambil semangat depan nun. Dengan bom, dengan mati, dengan anak, kadang-kadang tak ada seorang pun daripada keluarga boleh duduk. Ada keimin ni. Orang lain hebat dia, tak tahu lagi di mana demon ni, hebat dia tu. Nah, orang Europe lemah, pelik-pelik. Setara duduk bos, setara duduk gapo ni, tak ada orang maki Hamas. Tak ada kata tak kena kepada Hamas, tak ada. Nah, Israel nak benar. Kalau ada orang yang duduk dalam Gaza maki Hamas ni nak benar, tapi cari tak jumpa. Tak ada seorang pun nak kata huduh kepada Hamas, tak ada. Hanya katanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kada tu. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini tanda kata Nabi sebut kata akan ada satu gulungan di akhir zaman daripada umat Nabi, min ummati, daripada umat kami, Nabi kata. Aladdini zahirin, berpegang dengan agama. Demo ni kuat agama, semaya tak tinggal Quran, tak berhenti. Nah, patu li'aduwihim qahirin, dan tegak dengan musuh. Hari ni orang apa Israel paling takut sekali demo ni. Demo ni kenapa? Demo ni ni hebat. Nah, tak berhenti gaduh duduk lawan dia. Tepat tujuh tuk lari tu ni nyemikir lagu mana tak seko-seko. Terbang apa kata udara masuk di dalam, masuk ke bawah gi dengan mutu. Israel tak seko. Kata demo ni mikir tak berhenti gaduh. Sedangkan di Gaza ni 17 tahun kena kepung. Dan tempat yang tak boleh masuk gi mari, kita nak gi pun tak boleh. Dia nak tubik keluar pun tak boleh. Mereka bilingnya sikit saja boleh tubik. Jadi Nabi sebut kata la yadurruhum man khalafahum. Demon ni tak ada apa. Walaupun dunia semua tak setuju dengan dia, hari ni ni tak sohayat ke apa. Negeri Arab kawasan dia tu pun tak setuju. Lepas tu mula tubik dah ulama apa yang makan upah. Nah, ulama pasal makan upah ni ada juga. Nah, awi padahal orang hak sana hak tak list sebut sana ni, saya tak pernah kenal dia di Mesir. Nah, ada orang tanya dia dalam rekan, dia kata awak ni berapa buah karya kita, nak jawab tak boleh. Nah, dia nampak hebat petua kata Hamas. Nah, jihad dengan sunnah dengan gapo. Nah, Nabi tak ada anak panah ke? Dia mau tanya dia. Nabi tak ada sekerok ke? Nabi duk gada sekerok di tangan orang Yahudi pada masa tu. Mana Nabi ada sekerok? Nabi ada pedang Zulfaqah. Nabi pedang pada alat pada tu pun sunnah juga tu. Nah, nak ajak kedah lebih pada demo ni. Saya kata tak ada, mati ngatangi duk gitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga baung sedap masya-Allah. Ini khabar berita berlaku, ini khabar gembira lah kepada nak tambah keimanan ni kepada kita lagi. Dan juga Nabi kata illa ma asabahum min lawa. Mereka apa yang kena menyakiti mereka daripada kematian, sakit, patah, luka, hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang pertolongan daripada Allah. Nabi kata demon ni ni, jadi kita yakin kata kalau Yahudi, kalau Israel bom di Gaza sekalipun, akan ada kumpulan ni tak berhenti adu. Kalau tahu nuklear pun tak apa. Kenapa? Demon ni akan tetap ada. Nabi sebut kata wahum kadzalik, dan mereka begitulah. Nabi kata jadi para sahabat pelik, pelik kata gulungnya duk mana. Nah, qalu ya Rasulullah wa inahum, mana demon ini?
Nabi kata bi Baitul Maqdis, demo ni duduk di Baitul Maqdis. Palestin lah ni lah. Wa akna fi Baitul Maqdis, dan keliling kelalai Baitul Maqdis. Hari ni cuba kita buka mata molek kata, orang hak lawan Israel, orang hak berlawan dengan musuh, orang hak berlawan dengan Allah Taala lah anak dalam Quran, siapalah ni kalau bukan demo ni? Nah, kalau bukan Hamas, kalau bukan jihad dan kalau bukan hak berlawan ni, siapa? Hari ni Israel sakit kepala bukan lawan negeri ni. Pada masa dulu Israel berlawan 5 buah negara. Nah, benar dalam masa 5 hari ya. Dengan Mesir, dengan Suria, dengan Lebanon, dengan Jordan. Dia makan 5 hari ya Israel boleh mengatasi negeri Arab itu. Tapi hari ni 48 hari tak leh ni. 42. 42 hari ni Israel tak leh, tak leh pergi walaupun ketua Hamas sorang pun tak leh. Tak boleh jumpa lupa, tak jumpa lagi. Lepas tu kau duduk pergi kata, pergi rumah sakit kata Hamas bancakan sini, dan pergi rumah sekolah kata Hamas bancakan sini. Lain ini orang panggil muka dia punah. Tapi kita kena faham kata, Israel ni dia bohong pandang. Nah, bohong tak darat. Tapi yang peliknya berita sianya cahaya. Nah, nyecaya kata demo ni bohong. Ikutlah ayat gapo cahaya berlaku. Eh, subhanallah. Nah, dia kata Hamas ni, nah, mari letak bedil di bawah rumah sakit. Padahal hak dia masuk dengan kotak, dia ada orang campi, nampak dia masuk kotak. Pas kotak tu ada lakang belakang. Lepas tu dia letak tempat X-ray. X-ray ni cicing, kejeng, kau ni tak usah pakar. Tak mungkin kata kena ada benda tempat X-ray ni boleh X-ray orang. Bohong juga Israel. Orang panggil bohong tak dayak. Tapi Amerika kata lagi mana? Betul, kami cahaya. Ada nak kahok Palestin tanya dia kata. Awak cahaya kata tentera, tentera Amerika ada berapa orang sana ada duduk sana kok. Dia kata tak ada. Patut awak cahaya mana? Dia kata mata gelap itu. Nah, patut awak tahu kata rumah sakit di Gaza ni tutup habis dia kata. Patut awak tahu tak? Orang Norway, orang Norway ni orang bukan Islam. Duduk di Gaza, dia kata Israel kata tempat bancakan Hamas duduk di rumah sakit tadi bohong belaka. Senyap. Kosok hak wilayah tu mutahidah hak mereka. Bohong. Kan orang bohong ni nak jauh tak boleh. Nah, kecek gogak-gogak lalu. Jadi learn ini kita jangan duduk gaduh percaya dengan bohongnya Israel kerana dia pernah bohong dah. Dia nak bunuh orang dia bohong ya. Nah, itu salah satu daripadanya. Dan kita yakin kata gulungi demon ni ni tepat ada dan akan benar demon ini. Hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang pertolongan daripada Allah. Dan yang kedua pula saya nak sebut sini. Jadi tepat yang berlaku ni ada Nabi ada sebut. Nah, Nabi ada sebut dalam satu hadis. Nah, bahwasanya khilafah pusat ibu kota orang Islam di akhir zaman berlaku di Baitul Maqdis. Idza qamatil khilafah fil ard fil ardil muqaddasah. Apabila tertegaknya khilafah di bumi muqaddasah di Palestin tadi, Nabi kata maknanya di akhir zaman ni orang Islam akan tegak di sini insya-Allah taala. Jadi pasal itulah banyak lagi daripada karamah yang Allah Ta'ala bui kepada orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang ni. Dan banyak lagi saya pun dah sebut kata satu orang-orang ni fakjuan ni ataupun mujahidin ni boleh pecah tiga buah kereta ubah sore dia. Israel lari tak tahu lah sumpah dengan tentera satu kontak dah sore dia. Ambil iman mana ni? Subhanallah. Nah, dan juga sah lagi Nabi ada sebut kata tak berlakunya kiamat mereka berlaku pembunuhan di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nabi ayat cerak lah. Nah, di akhir zaman akan berlaku perang besar di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Lepas tu Nabi kata lagu mana? Nabi kata sehingga batu kayu dia boleh kecek. Ya Muslim, ya Abdullah, hei orang Islam, hei hamba Allah, tak, mari bunuh orang Yahudi duduk belakang ni. Hadis Nabi ni. Eh, kita kata, eh, benar sabah tak? Jadi hari ni, dengan perbuatan kejahatan Israel itu benar sabah benar-benar lain duduk sekali dengan orang Islam. Dengan zalim dia, dengan jahat dia, dengan gapo dia tadi. Mereka Nabi kata, illal gharqat. Mereka satu pohon kayu nama gharqat. Gharqat ni, setengah berita kata orang Yahudi tanam banyak lah ni.
Kenapa? Kerana pokok kayu ni pokok kayu Yahudi. Dia ada juga pokok kayu pasal Yahudi ni. Nah, pokok kayu Yahudi ni tak kecek. Kalau orang Yahudi mari nusuk sebelah dia pun dia tak panggil orang Islam. Dia akhir zaman lah belum pada berlaku kiamat. Hak selain daripada tu duduk dengan orang Islam belakang. Jadi setengah katanya pokok kayu ni banyak ditanam di negeri Israel pada masa sekarang. Kerana dia percaya kata Nabi kecek sungguh. Nabi Muhammad kecek sungguh. Pahlawani ni dia takut sungguh kata inilah adalah yang terakhir bagi negeri dia. Karena hari ni kalau kita klaim pertempuran hari ni ni, kalau Hamas terhalau, dia melarat pergi kepada negeri Arab. Karena orang Israel ni, negeri Israel ni bukan Palestin saja dia nak. Dia nak mana? Minan Naili ilal Furat. Daripada sungai ni hingga sampai Furat duduk di Arab. Habis gomok dia habis. Kalau Hamas halau, dia sedap masuk di Mesir. Jadi pasal itulah hari ini ni, dan insyaAllah ta'ala dia tak akan halau, dan insyaAllah dan bagi orang Islam itu akan dapat kemenangan. Apa apa Tuhan kata, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kerja Tuhan, wa kana haqqan alaina, dan kerja Tuhan untuk nak tolong orang Islam tak semestilah. Nah, cuma hari ini kita apa yang kita ada, kita kena sokong deh. Kita kena sokong dari segi duit, pitih, kecek. Kita tak boleh nakut dah hari ni. Dan tak boleh nakut, tak boleh nak kecek, tak boleh nak sokong, tak boleh dah. Hari ni ni, nah, duit mari daripada luar untuk nak tolong Israel dengan jelas-jelas. Dan bukan sekadar duit mari dengan kapas selai, tak tahu berapa buah dah mari. Nah, duduk kawasan tu berlaku. Nah, hak Nabi cerita kata akhir zaman ni, berlaku musuh sini, mari dengan kereta rupah, mari dengan kapal laut, kapal seret, kapal selai, mari dengan tentera. Mari dengan tentera pun ada duduk di bom ini juga. Lawan siapa? Hamas. Hamas ni tentera pasal mana? Ada kereta rupah tak? Tak ada. Ada benda bersama tak ada. Tak ada pun sekarang kali. Nah, cuma ada alat-alat yang dia persiapkan tak ada lah. Sekolah tu kena guna pahala yang paling besar dunia ni. Ini tanda kata orang Islam. Ini tanda kata kemenangan akan datang pada orang Islam tak lama dah, insyaAllah ta'ala. Itulah saya tu. Kuih pada Ustaz Libra. Alhamdulillah. Setelah mana kita dengar daripada doktor kita tentang Israel saat ini, seperti saya ayat kata saya nak kecek tentang sikap. Sikap ulama sekarang lah ni tentang hadap berlaku di Gazah. Setara mana kah telah jadi semua tu saat ini ni dia panggil satu golongan daripada ulama, dia kira kata serangan Gazah saat ini ni tidak disyarakkan. Baik, saya nak ambil dalil-dalil hak sebut ustaz sebut saning dan doktor kita sebut sebagai dalil nak tambah dalil hak saya kata nak sebut ni. Jadi setengah ulama dia pergi kata serangan Hamas yang berlaku terhadap Israel tidak disyarakkan, salah dengan hukum Islam. Nah, dengan hukum Islam. Pertamanya dia pergi ayat kata apa? Kerana Hamas saat ini tak ada pergi ataupun tidak ambil keputusan waliul amri. Saya ayat dah tadi dah masalah waliul amri. Sengah daripada ulama yang pergi dengan waliul amri, selama mana waliul amri tak ada suruh, tak ada gapo, selama mana tak ada waliul amri, tidak disyarakkan apa-apa perkara daripada hukum jihad. Jadi apabila dia kata tidak disyarakkan kerana tidak ada waliul amri, kita dengar ada Ustaz Ibrahim baca saat ini apa? Hadis Nabi, Nabi kata la tazalu ta'ifatun. Kita kena ingat lah. Ta'ifatun tu maknanya satu gulungan, satu puak ya. Bukan satu kerajaan. Nah, zahirin 'alal haqq, berkekal di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak mudarat siapa, tidak mudarat, tidak menyakiti mereka walaupun mereka saat itu dikhianat, ditinggalkan oleh orang sutih dunia pun. Nah, hatta ya'ti amrullah, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di atas mereka guna kuasa saat ini. Jadi di sini ni ahli Gazah tak ada waliul amri. Hanya kerajaan yang duk diidarah, duk berihan dalam Gazah ialah kuah Hamas. Dan kuah Hamas berlaku.
Ada. Maka dalam hal keadaan itu Hamas ini satu puak saja. Maka dengan sebab dia tahu rancangan Israel yang paling besar sekali akan dilakukan pada Gaza, maka dia tu serah dulu je. Saya sebut dah ke saya kecek di sejik Barasah tu dah. Ni saya nak tambah sikit. Ha, saya sebut di sana ya, dah ahli Gaza kena katok, kena bunuh, kena rumah, kena rapah demo. Nah, rumah tu ya Israel mana mari nak duduk ha, dia masuk duduk dalam rumah tu. Ha, ya hamba tu baik orang asal awal asal. Tadi tidak balik nak awal sikit habuk. Maka jadi satu masalah yang besar sekali bagi ahli apa ni Baitul Maqdis. Patu nak bunuh siapa boleh bunuh belaka dengan tidak ada mahkamah dan tidak apa. Dan nak igak siapa boleh igak, siapa kau budak umur 10 tahun pun masuk dalam igak. Nah, jadi nak tambahnya Hamas saat ni tu yang pecah rahsia kerana dia sama-sama ada selak belaka. Nah, pecah rahsia. Satunya rahsianya orang panggil kata Israel akan iklan. Akan iklan, nak iklan tempat lapai boleh sebelah. Dan tempat lapai boleh sebelah. Ya nak iklan sebagai Palestin ini jadi satu negara Israel. Satu negara Israel. Dan dia akan siuk sunnah daripada tulai lembu, apa ni tanduk lembu tu, sunnah tanduk lembu tu deh. Kerana orang Yahudi dia pergi bucu mana, kalaulah situ dia boleh buat ibadat dia, dia siuk sunnah dia. Dia kata sini kita boleh puasa. Siapa dalam atas saya apa tubai dia siuk sunnah lagi. Nah, tu. Mula-mula saya ingat dia pergi di Algeria, di Jazair. Jadi Jazair, dia masuk di tersangka batu bay di situ kerana orang kerajaan Israel itu kerajaan Algeria izin dia masuk. Maka dia masuk situ dia boleh baca Talmud dia, Quran dia tu dah kitab Taurat dia. Boleh baca situ boleh sana dia sejuk, dia siuk sunnah dia. Dia boleh di sini. Dia pergi masuk di Madinah Al Munawwarah. Nah, maka dia siuk sunnah dia. Nah, tu. Dia boleh masuk pergi di Riyadh, dia siuk sunnah dia. Allahu Akbar. Berat tu. Dah. Siapa ke dia pergi di tempat Khaybar dia saat ni tu? Dah, dia siuk sunnah dia di sana. Maka ni tempat lapan ni dia nak siuk sunnah di Baitul Maqdis. Nah, dengan dia cedel 5 ekor lembu, dan setengah pendapat kata 4 ekor, dan lembu merah dia nak semulih hari tu selalu dah sebagai iklan dan nak membangun haikal kerako mahligai apa rumah raja panggil apa kasur nah nak akik gapo ni kerako hatu tu sebagai nak buat tempat gapo tempat gerbang yang besar sekali tempat ibadat mereka. Padahal aku ya tu tak ada mengaku dengan Nabi Sulaiman. Dia tuduh ikut dia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak zina tak anak zina aku ya tuduh kau Yahudi. Padahal bom hari hak ni awak baik dengan Nabi Sulaiman ke? Dah. Nah, kerana nak buat haikal saat ni tu orang panggil kata tipu bahau saja kau dia. Jadi dengan sebab Hamas pecah rahsia kata dia nak buat hari hak tu saat ni nya dan nak siuk sunnah saat ni tu nak siuk pipik dia saat ni nya maka Hamas saat ni nya mula serai dulu sebelum pada tempat lapan dia mula tempat tujuh. Nah tempat tujuh. Dan juga Hamas pecah rahsia, hak ni rahsia ni lama dah itu. Kerongkang hak ni ni lama dah duk sebar dalam berita. Nah tu. Tapi disengkakan kata sengaja saja. Dan kerana dalam ittifaqiyah perjanjian Qarun 21 di antara Israel dan negara Arab ialah Israel akan buka jalan baru. Orang panggil kata Qanah bin Ghorion. Orang panggil kata lorong air bin Ghorion boleh kapal laut lalu sepertinya Qanah tu Suez. Qanah Suez ni lorong air hok yang mana laut merah nah lalu pergi masuk dalam laut putih. Nah, di Mesir sekarang lah ni Mesir tu duk kaya dengan hok tu, pasir hok tu banyak sekali yang bolehnya. Kerana kapal laut dunia ada akut menyok dan nego semua lalu lorong tu belaka. Maka ni hok baru ni ni hok Israel nak buatnya. Nah, dia nak buat di Gaza. Dah. Jadi dia nak buat di Gaza saat ni nya sebab apa? Sebab laut ni cabai hak laut dua saat ni nya. Dan lo ni tu dia jadi milik laut orang panggil kata laut internasional. Setelah mana Mesir wi kepada Saudi.
Dah dulu jadi milik Mesir. Dah lorong tu tu jadi milik Mesir. Mesir tak izin lah. Tak boleh. Bola ni boleh ke Saudi? Saudi izin kepada mereka boleh buat. Maka ia kena lalu ke Gaza. Dah ia kena lalu ke Gaza. Yang satu lagi terpanggil Tegeh Gaza. Geh Gaza ni satu rancangan yang disusunkan oleh Europe dan Amerika. Nah, kerana law ni ni kuat ia tu dah cerak. Kata kuat ia ni tak boleh dah nak ambil geh Rusia. Kerana Rusia ada perangai Ukraine. Lepas tu kuat Europe semua sokong Ukraine. Rusia nak kerak geh dia, maka lagu mana pun dia kena korek geh di Gaza. Geh di Gaza tu ada dalam 2 trilion. Dah 2 trilion. Orang panggil kata letter 3. Orang panggil kata apa? Letter muka'ab. Tak kerti nak sebut. Orang syia pun tak kerti. Nah, susah itu ni dah. Jadi nak ayat kata 2 trilion ni boleh boleh Europe tu guna dan Israel tu boleh guna dan nego lagi. Dengan geh saat ni ni. Gaza nak gali tak boleh. Tak ada kuasa. Dah kerana dia duduk bawah Israel. Jadi rancangnya dia nak hamak tu bagi ahli Gaza semua, dia nak guna gas tu untuk Europe semuanya. Nah, tu rancangnya yang paling besar sekali yang mereka duk letak sekarang learning, nak serai nak peraturkan Gaza saat ni nak itu bagi semua. Sebab itulah Hamas ni kita dulu lagi. Patut Hamas ni kalau kira tanya nak royak, dia nak royak kepada Saudi, aku nak royak Israel ni. Nak royak ke Mesir, aku nak serai Israel, nak royak ke Jordan, kata aku nak serai Israel. Kalau royak macam Rusia dulu muka dia mun solat selak Israel berlaku. Mesir tu 100% budak Israel, budak Amerika. Jordan pun serupa juga Malik Abdullah. Eh, patut Syria, Lebanon, masuk dalam negeri Saudi Arabia sendiri pun Malik apa ni Muhammad bin Salman dia kata ada sikit-sikit lah dah nak lesen perjanjian suluh baik ke dengan Israel. Lepas tu Hamas lagi royak kepada mereka ni. Sebab itulah Hamas buat dengan senyap-senyap, tak ada siapa tahu. Tapi ulama hok kata ni dia kata gapo Hamas saat ni dia dipakat dengan Iran. Dipakat dengan Iran, kata dia ku serai ni mu kena tolong mu masuk balik Syria. Kata tu semua bahang saja. Nah, bahang saja. Jadi ku ulama hok ni sebagai dia nak matikan perjuangan ahli Gaza saat ni, ku Hamas saat ni dia dituduh lagu tu kerana ku ahli sunnah tak sokong Iran, tak sokong Syiah. Padahal Khalid Mash'al sendiri, orang panggil kata tiadi ketua Hamas di luar negara, dia kata kami dah bercek dengan Iran, kami minta sungguh pertolongan Iran. Tapi kita kena faham kata dalam setiap politik ataupun dalam setiap jamaah, dia ada gapo? Dia ada gapo? Dia ada politik. Ya ada politik, ya ada kemasyarakatan, ya ada senjata, ya ada gapo. Kami hubung dengan Iran saat ini untuk gapo? Untuk senjata ya. Untuk senjata. Siapakah kami boleh buat senjata di Gaza? Siapa boleh Israel boleh serai Israel ini? Semuanya daripada pakar-pakar ahli gapo ilmu Iran aja. Tapi saya tak terima akidah dia. Akidah Syiah dia saya tak terima. Sehingga kok Iran bunuh ahli sunnah di Syria, kami lari Iran. Jangan buat lagu tu lah kepada ahli sunnah di Syria. Hizbullah bunuh ahli Syria, kok ahli sunnah wal jamaah di Syria, kami lari. Siapa ke kok dia tu lah ni buat putuh hubungan dengan kami semua. Dengan sebab saya lari, tak boleh bunuh ahli sunnah di sana. Kutuh hubungi. Patut maka mereka tuduh-tuduh kata Hamas ni semuanya orang panggil kata Iran duduk dalam. Iran seorang habuk pun tak ada dalam Gaza. Tak ada. Tak ada siapa. Cang berita Al-Manar. Ya ada berita Manar. Ya tulis sini Manar. Al-Manar tu cang berita hak Israel. Apa ni Iran. Patut Al. Ya ada seorang lagi. Al-Alamiyah. Juga leh hak Iran. Jadi semua tu saat ni ulama yang mana dok kata Hamas ni adalah Iran
tak ada kena sikit habuk. Sebab tu apabila ditanyakan kenapakah kamu tak berhubung dengan kuat ahli sunnah, dia kata, demi Allah, aku kata itu semua negara Arab dan ulama sunnah ku kata habis. Ulama Saudi ku kata, ulama Kuwait ku kata, ulama Emirat Bahrain, Syria, semuanya ku kata itu habis. Minta lah tolong Gaza, minta lah tolong Palestin dengan amwal, harta dan senjata. Kami nak jual. Tak ada siapa terima sore habuk. Nah, tak ada siapa terima. Selama ya tu saya enggak, ulama Saudi sendiri jumpa sendiri dengan ulama Saudi, suruh kecek dengan hal-hal masalah ni, nak jumpa dengan raja, nak kecek tentang haning, maka dia kata kami tak sanggup. Habis straight. Patu ni daripada lidah dia sendiri royak sehingga dia tu tidak ada hubungnya dengan Syiah dalam peperangan Ghazah yang terakhir ni, dan sebelum-sebelum ni pun tidak ada hubungnya dengan apa ni, dengan apa, dengan Israel. Anda tahu mereka ulama hodok netel saat ni ni orang panggil kata bahang saja kecek. Neh, tu bahang saja. Dan ulama hodok netel Hamas saat ni ni dia kata kerana Hamas ni satu parti. Islam tak ada parti. Ya tu Hamas ni satu parti, Islam tak ada parti. Islam Muhammad sah ya. Tak ada parti. Ikutlah parti gapo-gapo pun. Parti hok ni parti so 2 3 ikut nama parti. Semuanya yang kata kuat tu bid'ah saja. Orang hok ada parti, orang duduk di bawah parti, orang bid'ah tak boleh turun, tak boleh wisakong. Ha ni satu perkara yang paling besar sekali bahaya. Tu. Maka marah siapa ke hari ni kuat dia duk sebar dalam YouTube, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam gapo, hok ninglah hok tahan Israel tepuk akik tangan duk gini. Tahan Israel, terima kasih. Nah, terima kasih. Magai tahu dak tu baik gapo. Hok ni paling sedih sekali. Hai'ah Kibarul Ulama. Kibarul Ulama Saudiyah. Bak tu baik kata harakat jihad di Gazah sekarang la ni batil. Jihad di Gazah la ni batil, dan kuat Hamas saat ni dia jamaah Irhabiyah. Hamas ni satu kuat teroris. Bali jahat sekali. Bukan jamaah Islamiah. Hak ni tu baik marah dah. Marah. Siapa ke menteri luar Israel buat tu baik bayar kenyataan. Terima kasih kepada ulama Saudi yang mana peha masalah ni benar-benar. Allahu Akbar. Hak ni paling sedih sekali saya dengar. Mari ulama pakai arak belaka. Dia kata hak ni ulama lain arak dengan sengka baik. Dia kata ini bukanlah daripada hai'ah ulama. Kerana halu hai'ah, hai'ah ulama hak dulu, hak kibar ulama Saudi dulu tak buat tubik lagu ni. Dah tak buat tubik lagu ni kerana pendapat ulama hak dulu-dulu semuanya Hamas ni adalah harakah jihadiah untuk merdekakan Palestin. Tapi hak ni hak baru kerana tekan ni. Dah orang panggil sebab saya royak tadi lah. Orang panggil tak ulama kerajaan, ulama usultan yang mana Nabi royak pada akhir zaman akan ada ulama semacam ni. Ni hak paling sedih sekali. Tu. Jadi, nak royak kata teruknya sininya tubik hukumnya. Tak boleh pertolongan. Seorang ulama daripada Jordan. Seorang ulama daripada Jordan dia kata demi Allah, wallahi dia kata, Hamas tak akan menang. Astagfirullahalazim. Dia kata Hamas tak menang kerana Amerika tu lebih gagah. Bodohnya Hamas diserai Israel, dia tahu kata Amerika tu gagah, Angkrit tu gagah, Fransik tu gagah. Mana dia kata nak pergi kosek atau demon ni. Dia kata tak menih mereka ni. Aku tak ada takut siapa aku nak ayat atas Hamas tak menih. Allahu Akbar. Dan nak ayat tu. Siapa ke orang tu. Hak orang tak alik kata-kata dia. Dia kata tak bisa temu lagi orang jahil sepanjang ni. Orang alik tak boleh. Dia kata dia jahil. Tu dah lah Jordan. Jadi dia kira lagu mana dia kata. Kita tak ada kuasa duk serai apa. Dok serai apa orang tak ada bilangan, tak ada ada bilangan kita sikit, dok serai apa orang ramai. Patut kena dia tak ambil ke sejarah Nabi hok berat badan hok mula-mula sekali tu. Nabi dok ada keadaan lemah baru hijrah pergi ke sana. Dok ada keadaan yang paling lemah sekali. Nabi pergi kosek Quraisy tu lagu mana? Pergi segak. Gambar kafilah tijariah, gambar penegak
rombongan peniaga air hak Quraisy, Abu Sufyan dah pula tu. Lah bukan orang Hamadah, Abu Sufyan ketua Quraisy. Nabi pergi segak mereka ni tu, Nabi gagahkan ke tu. Ada tahang banyak, tak ada geperang dengan 300 orang ya. Patut dia tak tahu sejarah tu, dia tahu. Tapi nak ayat tu lidah ya yang mana taat kepada Israel dan kepada mualah. Sehingga Syekh Uthmanul Khamis, Uthman Khamis orang Kuwait daripada ulama ussalafus salihin. Dia kata siapa kecek dalam masalah berlaku di Ghazah sekarang ni sehingga mereka tu duk syamatah, orang kata duk cicir ahli Ghazah, duk cicir kerana mereka tu mati, duk sebut kata padai dengan dia, tak ada senjata, tak mana nak jaga, duk serai. Lah duk serai mereka sangat nah. Bermati mah cari kuat tu. Wallahi Uthman Khamis dia kata gapo? Haula murtadun, mereka ni kuat murtad. Murtad kerana apa? Dia kata walaupun mereka tu duduk dalam bid'ah, duduk dalam keadaan yang salah. Hon ini hak dia kata lah, kerana dia nak rak demo kata wak ku ahli Ghazah duduk dalam bid'ah. Dia kata pun walaupun bid'ah, lani buka, lani sekarang lani buka kita nak kecek hal bid'ah. Kita kena ingat kata Palestin merdeka dulu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Asy'ariyah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi orang Asy'ariyah disokongi kuat salah dalam jihad semua perang saat ni ni. Nah, Qutuz, Hammad kuat Tatar di Ain Jalut, semuanya kuat mazhab Asy'ariyah belakang. Tapi kenapa ke hari ni mari duk surat bagi duk cicir dalam tengah ha keadaan orang duk paling sedih sekali, duk kala susah sekali, mari duk cicir hani ni siapa ke tidak mewajibkan tolong ahli Ghazah. Sini paling teruk sekali nak ayat kata ulama yang tak ada politik saat ni teruk. Tapi hak ulama hak ada politik dalam Saudi dah legok habis lah ni. 10,000 lebih lah, 10,000 orang lebih duk legok lah ni, kuat ulama besar-besar saja. Nah, ulama ada kecek dalam ciwi Saudi lah ni tu dah. Tak ada dah. Nah, kajak paksa suruh kecek mengikut dia. Siapa ke Syekh Saleh Al-Fauzan lah ni tu, tak usah dah kecek. Fauzan Al-Fauzan. Nah, tak usah kecek lah ni. Orang padah pergi kecek ceramah mana-mana tak usah kecek dah kerana kajak paksa suruh kecek dengan lidah dia. Dengan lidah kajak Wih ketah keping mengkecek lagu ni dah. Kalau kecek silap pak datang member ya tarik turun lagi. Sekarang lah ni tak tahu berat. Dalam Mesir pun serupa. Nah, dalam Jordan pun serupa. Tapi bebas lagi dalam Jordan. Dalam Mesir tak boleh lah ni. Mesir ketebah semuanya mari daripada Wazaratul Awqaf. Ketebah ni kena mari pada Wazaratul Awqaf. Siapa baca selain pada ketebah dia, tercabut imam dia. Sindik masuk gok dah pula. Di Mesir sekarang lah ni. Nah, ni sini nak ayat kata beratnya lah ni hak ulama hak serik duk kata teruk saat ni ni pecah katalah ulama usultan, ulama yang mana duk di bawah KJM. Nah, ada KJM Emirat. KJM Emirat ni hak paling teruk sekali. Ya orang hak bersatu dengan Israel yang orang yang ketiga. Dan mula-mula Mesir, lepas tu Jordan, lepas tu Emirat orang yang tiga yang lain persaingan dengan Israel. Emirat learning ya tahu habis buat ulama salaf. Nah, ulama salaf hak asal pehe salaf wala al wala wal bara. Pehe dak al wala wal bara ni. Al wala wal bara ni mana kata kita kena wala taat kepada KJL yang mana selama mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena tinggal KJL yang mana tidak turut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Learning tu ya tak si ulama tu learning ya. Moga kuat yo baik dengan Israel ni. Nah, kerana Israel ni kau kafir, kita kena tabarruk, kita kena tausil lah dia. Nah, tu. Sinilah orang panggil kata tubik hukum fatwa yang mana sekarang lah ni kalau kita tengok dalam chatting senap ataupun chat hak Saudi Arabia deh. Pakak cici kata kepada ahli Ghazah ni deh. Kita wasa deki, wasa naik semangat nak marah. Nah, siapa kau kita tulis kata lagi. Tapi nah, kata pun kata gitu lah. Nah, kerana kuat ia ni teruk benar. Nah, teruk benar sekarang lah ni yang dibuatkan. Lepas tu kuat ia kata apa? Oh, hak duduk di Ghazah duduk mati. Tapi kuat ia duduk luar negara, anak pun tak ada duduk di Palestin.
Umar bin Khattab buka setengah negeri, setengah setengah dunia. Umar bin Khattab duduk di Madinah. Kau dah bukanya siapa? Khalid bin Al-Walid. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Gapa ni lain syiak dah. Lepas pada perang ni, dia kata gapa? Pertamanya, pelan hak kamu satu, hak yang naknya, ialah kita kena serah Ghazah kepada Mesir. Kena serah Ghazah kepada Mesir. Ini pengusuran hak kerja Israel hatta lagi kepada Amerika. Jadi gapa ni serah Ghazah kepada Mesir, kerana dulu Ghazah dia duduk bawah kerajaan Mesir dah tahun 97 dulu. 1967 dia duduk bawah Mesir dah. Maka lah ni nak serah semula, kata kita serah kepada Mesir, maka kita dah boleh ke Mesir, rancangan kita tu boleh jalan lah. Ngagih ngagapa tu kerana Mesir uang kita dah. Mesir kata aku tak say. Dan Mesir lah ni, ya tak say dengan sebab apa? Dengan sebab 2,300,000 ni, dalam keadaan ekonomi yang dah teruk lah ni, tu tak boleh nak buat kerabuk lah. Mesir saat ni tu. Yang keduanya, dia kata kita kena serah Ghazah ni kepada kerajaan Palestin. Ialah Difah West Bank, Difah Gharbiyah. Kita serah sini, Israel kata, oh, hak ni bahaya. Dia kata kalau kita satu, ya sama Palestin. Boleh jadi, kuat yang khabar molek, lawan kita pula. Ya tak say, ya tak molek ni. Yang ketiganya serah kepada tahan UN. Mana tu tahan UN ni, tahan negara Arab masuk jaga duduk dalam Ghazah. Mana tu nak guna orang Arab, nanti bunuh orang Arab sendiri. Tu orang panggil kata khutbah mereka letak semua tu tu hak yang nak besar sekalinya nak serah kepada Mesir. Nak serah kepada Mesir, kemudian Mesir sekarang ni tu tak terima lagi. Ni orang panggil kata sikit sebanyak lah tentang gapo ni saudara kita di Ghazah sekarang lah ni no. Pentingnya seperti doktor yang kita royak gapo ni Allah SWT akan wip kemenangan. Bahkan orang panggil kata harapan kita dengan doa kita, kira kata ahli Ghazah ataupun ahli gapo ni Hamas akan menang. Bukan kita yang nak payah kata lah ni Hamas sore nak perang. Semua kuat harakah gerak ke jihad dalam Palestin ni perang belaka. Tak kira hak tak perasa ya. Hak dak di kerajaan Sultan Palestiniah ni ya. Orang panggil kata harakah Fatah dia tak ada perang. Dia tak ada lawan dengan kerajaan Palestin dak lah ni tu. Tapi gerak ke hak lain semuanya lawan belaka. Lawan dengan duk dalam mereka satu lah sekarang lawan ini. Dan mereka tu satu dalam peperangan hak duk perang lawan ini. Jadi siapakah hari ini tak ada kemenangan bagi Israel, dia tak boleh lepas tawai seorang habuk lagi. Lepas tu kereta gebar dia duk masuk duk pergi mari saat ini. Siapakah gapa ni Abu Ubaidah kata marilah nak masuk dalam restoran kereta gebar. Restoran kereta gebar. Kerana dia kata mat'am ad-dababat. Restoran kereta gebar tu dengan sebab gapo? Dengan sebab kuat dia tu sehari-hari berdiri kereta gebar banyak sekali. Nak bolehlah nak jamu kuat Europe. Itulah satu ayat yang panggil kata summa radadna lakumul karata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Seperti ustaz kita ayat tadi bahawasanya semua pakak mari berlaku, kapal laut, kapal darat, kapal tubai tahan luar negara pakak masuk habis. Siapa kalau ni buka tahan orang panggil kata tahan beli, tahan sewa. Siapa kau kuat Thai pergi dari tahan dek nupu yang aku Ghazah, dan juga tahan Sepeng, tahan mana hak pasal upah makan duit sekarang lah ni pakak masuk habis. Kerana apa? Kerana Amerika dan Europe semua ya tahu kata Israel kalau kita tak pergi perang kalah cerak. Dan orang Israel tu perang kalah cerak sebab orang yang duduk dalam Israel tu bukan asal beranak di Israel, bukan beranak di Palestin situ, dah asal mereka orang luar belaka. Maka sebab itulah apabila berlaku peperangan pakak piko kalah galah pih agak baik pakak kita sangka tu kabar tu bai belaka. Dan sebab itulah tanda kemenangan Hamas tu nampak cerak, terutamanya orang panggil kata
tahang al-hafadat, orang panggil tu tahang pempus. Kuat tahang yang pakai pempus lah kau, okay? Tahang Israel pakai pempus. Yang pakai pempus saat ni, yang panggil tahang alfa, kerana yang nakut. Kalau dia duduk leh kata kebaik, tak tubik dah. Dia duduk leh kata kerok pun, kalau bunyi serob dia, tak tubik dah. Dia mampus lah letu. Dia tak lari. Kerana yang panggil tahang, tahang pempus ni. Sebab itulah gua Amerika dan Israel pakai mari. Sehingga lah ni tu tahang Amerika tu mati banyak dah. Helikopter dia mari dia ambil hakuk gi bagi dalam atas kapal tubai dia tu dia hakuk gi tu kerana dia hantar kuat tahan delta dia dalam hakak ada bunyi kata satu grup kuat dia tu mati tinggal ketua sore kuat Hamas tinggal dia hidup seolah-olah tinggal suruh kelik royak lah kata kita nak lawan tak boleh. Maka dia pun kelik royak dia kata kita duduk perih dengan hatu tak tahu mari ke mana. Khabar-khabar mati, khabar-khabar pecah. Sebenarnya Ustaz Ayat Sani kata kereta gempa dia tu ada sensor sekelilingnya, berdeh gerak dengan sendiri. Tapi dengan kuasa Allah SWT mereka dimasuk rapat sampai boleh tepek bom saat ni tu. Jadi tak ada sekerak apa. Cuba koya demo tak ada berdeh besar. Kadang-kadang lagi sakuk menyuk. Sakuk menyuk di kereta gempa. Orang lain nanti berdeh dengan berdeh haluh pula pum nyala lung. Gi sakuk boleh cuba kita kaya gi ngak apa gi ngak kaki ke gi ngak iman. Dah cuba kita kaya ni ayat tu yo gi dengan iman. Siapa kalau ni tu dalam katibah dia. Katibah ni panggil apa? Guru tahang deh. Guru kuat dia tu ada katibah al-Huffaz. Right. Katibah an-Nukhbah. Katibah al-Huffaz ni kuat ingat Quran belako. Ya Huffaz, hafiz Quran lah. An-Nukhbah ni kuat ulama saja. Allahu Akbar. Patu demo ni ulama ni duk kata-kata supaya Al-Bili kata kena ajar dulu we kena Quran, we kena nabi, we kena apa agama, we kena dulu syariah. Dia kata ajar perempuan pakai hijab lek. Saya lah ayat tahang Israel sendiri dia kata aku tak suka kata Gazah saat ni nak bangun habis walaupun aku hatta tino, aku hatta duit, aku hatta yaba, aku hatta ganyo, aku hatta segala-gala masuk ke dalam, tak suka kata orang ia tu nak gagah lagi nak lawan orang Israel duk hamak ke punuh habis lah. Duk hamak ke punuh habis dah kabar-kabar naik belako tak ada hak gapo ni tinggal kata awak jual tubuh gapo gini tino sak ni tu agak lari habis kerana ia kuat ni duk di bawah kacamata Hamas siap dah. Jadi nak ayat kata lah ni ni Hamas sak ni ni ia ku siapa jadi sailak kajae minta ia tubik selalu dah. Minta tubik serah diri ataupun iklan taubat. Minta serah diri ataupun iklan taubat ataupun gejauh selalu. Kerana nama duk kami berlaku dah. Nama kuat sailak hak Israel letak untuk dalam Gaza. Tak kira orang luar negeri, orang kerja UN ke orang kerja gapo nama duk dia habis. Sebab itulah hari mula-mula ia serai tu dah. Hari mula-mula serai kuat UN tubik habis dalam Gaza. Dengan kereta kuat dia tu dah ratus ribu kereta kuat dia pakak belarak tu baik lari habis kerana nama kuat dia duduk di Hamas. Kerana Hamas gemik komputer hak duduk di setara saat ini boleh rahsia selap hak duduk dalam negara dia dia tu sekian. Allahu Akbar. Hak tu lah nak ayat kata kuat dia pakak lari habis setulah Israel tak ada latang sikit habuk sekarang learning tu kerana demo ni tak ada dalam Gaza sekarang learning. Patu bomo hak dok hijau bomo orang luar negara. Kuat dia tu terpaksa kena klik. Ya ada kuat ikhlas juga kuat dia apa. Supaya sat royak sat ni. Ada seorang perempuan tu dia tanya kata mengklik sat ni nya dalam hak ada lagu mana? Ya aku selamat. Patu pemerintah tanya kata kalaulah learning tu pihak bomo izin mengklik semula. Mu nak klik tak? Aku nak klik. Aku nak hidup di Gaza semula. Kerana saat aku semuanya janji mati habis. Aku sorang aku yang tubik kerana aku orang luar. Saat aku orang Gaza janji mati habis. Aku ajak mereka semua tu suruh tubik sekali dengan aku. Kuat yang kata, dok, kami akan mati bersama rakyat kami di sini. Orang panggil kata, aku boleh tubik sini semua kuat yang buat lariku.
Dah kuat ya buat hari ku kerana takut bimbang aku kena peluru, kena gapo. Siapakah dalam hal hari saat ini kena kuat dia seorang mati. Siapakah hari ini ku tak gambar lagi ingat kepada mereka. Kalau diizin aku pergi, aku nak pergi pula. Nah, tu kerana ya bomo UN dia tak leh, dia kena turut hak pemerintah, hak suruh hak pihak apa ni orang panggil kata muniti dia lah, dia tubik mari. Sini nak ayat kata Hamas ni paling apa ni muamalat paling baik sekali terhadap mereka, terhadap kuat terutamanya orang luar negara dan kepada kuat tawel-tawel saat ini duduk dalam keadaan baik belaka. Kuat ya kau duduk lepas-lepas pun tubik berita baik belaka dalam hal keadaan tahan Israel duduk susuk perkara tu. Maka bagi saya sekarang saja insyaAllah kita boleh sama-sama boleh istifadah, boleh baik faedah daripada perkara ini. Maka hak terlajak kata-kata saat ini boleh ada ya bahaya juga kerana kalau nak sebar lah YouTube ni tak boleh serak ni, nak boleh YouTube saya kecek ni dan hak setahil kecek sana ya tak boleh. Sebab apa? Sebab learning tu YouTube ya tak Khwarizmiyat. Khwarizm ni mana tu Hamas Israel bom lah sebut hak tepat ya putus pop dah. Dia kata dah, dia cabut dah berita ataupun siapa-siapa kecek pun dia kata be. Sehingga kuat arat lah ni kecek tengok kuat tu gitak roti letak sandwich. Dia pakai istilah lagu tu lah ni guna roti letak sandwich. Berani ni kuat dia gitak roti letak sandwich dia pakai mamah tum weh. Dah, kali nak kecek kata gitak bom tak kata gebar, tak boleh nak kecek lah ni YouTube tak ya potong lalu dah. Nah, moga YouTube ni hak dia belaka. Dan Facebook pun hak dia belaka. Sehingga saya pun nak share perkara saat ni tu randuk share banyak dah. Lah ni boleh share satu perkara pak naik pak mun tak boleh share hak ni, tak boleh. Nah, kena blok jugalah. Sekarang lah ni. Jadi kita pun sikit lagi pun nak kecek dengan balarah lah. Tak boleh nak kecek dengan terus-terus juga. Ini nak ayat kata mereka wayam kurun wayam kurullah, mereka tu kacau buat dia buat jalan nak sekat kita nak sapa soro ni deh. Tapi sama-sama pihak belaka kerana dalam Islam dulu pun kau kerja Islam soleh dulu tu orang Arab je karya apa kitab Kalilah Hudimnah ya tu Kalilah Hudimnah orang kata politik tapi dia buat singa dengan menate-menate semua singa tu raja ni cara kecek dalam tu yang hak kerja dok kecek lah ni dia buat lagu tu dah. Maka boleh sebar jugalah berita hak umat Islam. Alhamdulillah terima kasih kepada semua. Berita tu bakal tak ada benda kita sabar pada hari ni. Yang penting kita buat kita semua ni kena pandai-pandai makan berita. Jangan tertipu dengan berita-berita yang bohong, berita-berita yang tak tahu dari mana. Sebab tu dalam mendengar berita ni sebab dengan boh di Soeho dia tengok itu yang wira boh hari ada gambar mana tak tahu kita tempat semua tak ada. Dan salah satu berita yang kita boleh ambil kita download Telegram lepas tu kita dalam bahasa Melayu dia ada orang Malaysia terkini Palestin hashtag terkini Palestin berita adalah saat masuk Romo masuk Romo dalam bahasa Rumi dan juga ada dalam bahasa Arab. Boleh kita tahu berita langsung mari sana insyaAllah mudah-mudahan kita didik dalam konsumsi berita. Dan seperti tadi nama-nama kalau kita tulis dalam Facebook kita Israel tulis betul-betul gitu dia tak lama kita kena blok. Dan kita tulis ada is bahasa Sia sikit, bahasa putih sikit buat aku pak sikit jadi A sepuluh dengan A kalau ni kita nak cidik-cidik pandang-pandang kita pandang pun takkan dia maju ok dan sebab dia mau orang yang punya tuai punyanya adalah orang ya nak sebut Yahudi takut tahu sebut ya saja tapi sebut gitu dah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ibrahim yang menyampaikan isi-isi ataupun berkenaan dengan masalah Palestin dengan sebaik-baik komun lah kita boleh. Dan juga Ustaz Ali juga beliau duduk dengan berita semua dan berita hari-hari dengan berita saya duduk sekali. Dan juga masalah internet, YouTube apa tu beliau kaji banyak-banyak sekali. Dan insyaAllah semoga ada lagi hal-hal yang kita boleh sapa dalam kesempatan yang lain. Dan saya minta maaf ada kekurangan kepada kami, mudah-mudahan kita dicatat amal baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam ini selepas ini kita ada jamu sikit dan jamu nasi minyak boleh lagi kita pakai tunggu
wakak-wakak mamah bersama insyaAllah. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.